Juran 600,000 peluang pekerjaan di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia bagi tahun 2022 bukanlah hanya janji kosong. Sebaliknya, ia adalah relevan berdasarkan keadaan semasa. Timbalan Menteri Kewangan 1 Muhammad Shahar Abdullah berkata, sasaran itu mampu dicapai berdasarkan beberapa penanda aras antaranya pembukaan semula aktiviti perniagaan dan sempadan negeri serta perkembangan kadar ekonomi negara. Menurut beliau, setakat September lalu, sebanyak 400,000 peluang pekerjaan telah ditawarkan berbanding 500,000 yang disasarkan bagi tahun ini. Malah, beliau optimis unjuran itu mampu dicapai menjelang penghujung tahun ini. Jadi ini bukan satu cerita-cerita kosong atau janji palsu kerajaan yang ada pada hari ini. Kerana walaupun ekonomi negara berkembang pada 3 hingga 4% dihujurkan pada tahun ini, kita dapat capai 400,000 pada September 2021. Dan kita amat yakin lagi 3 bulan hujung tahun ini, kita akan dapat capai 500,000. Pada tahun hadapan, kita dihujurkan ekonomi berada pada kadar pertumbuhan 5.5% hingga 6.5%. Jadi kita yakin peluang pekerjaan yang kita ingin jamin pada tahun hadapan sebanyak 600,000 dapat capai. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Karnival Kerjaya My Future Jobs Keluarga Malaysia Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso yang diadakan di Kuantan.